Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube tetap Blind Project ya. Kali ini saya kembali mau mereview mic. Tapi kali ini bukan clip-on yang manual, yaitu pakai wireless atau wireless ya. Mereknya Sorus. Ini mereknya Sorus. Kemudian apa saja yang bisa kita dapatkan, yaitu dengan harga hanya di bawah 500.000 atau sekitar 400.000. Ini kita bisa dapat yang pasti mic-nya ya, mic sama spoon. Seperti ini penampakannya, ada spoonnya, mic, kemudian ada clip onnya, lalu ini wirelessnya, kita pasang dulu biar nggak lupa. Ini ada fitur-fiturnya untuk menghidupkan sebelah sini. Ini kita tinggal klik gini aja untuk on. Ini untuk charger, kemudian ini untuk nambah volume suara, ini untuk mengurangi volume suara, seperti itu aja. Untuk daya jangkaunya ini sekitar 30 meteran. Ini untuk yang ini bisa dicolokkan ke HP atau laptop, cuman harus pakai splitter ya, karena ini bukan TRRS, jadi harus pakai splitter gini. Nanti kita coba aja nanti. Kemudian dapat kabel charger sama tasnya, ini ada mereknya Sorus. Jadi hanya sekitar 400.000 sudah saya dapat mic clip-on yang wireless. Bagaimana dengan kualitas suaranya, nanti bisa kita coba. Oke, langsung aja kita coba. Untuk membuktikan ya jarak jangkauannya, kita coba sambil jalan-jalan. Nah, lebih kurang ini sudah 10 meteran. Masih terdengar mungkin ya, 20. Ini 20 meter. Oke. 30. Lebih kurang 30 meter lah jangkauannya. Nah, dari sini mungkin. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang hobinya konten-konten prank. Jangan lupa tapi ini dimasukkan biar nggak kelihatan orang-orang ya. Ini karena saya hanya review, jadi tetap saya pegang, nggak saya kantongin atau nggak saya sembunyikan. Oke, fungsi ya, semoga sesuai harapan. Baik teman-teman, saya rasa sampai di sini aja untuk review mic wireless Sorus ya, hanya 400.000-an. Bisa browsing sendiri di toko online. Jadi sangat cocok untuk vlog-vlog ataupun prank, biasanya prank ini, jadi nggak kelihatan, dan jangkauannya itu sekitar 30 meter. Oke, semoga bermanfaat review kali ini. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.